وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. قال المصنع رحمه الله تعالى: ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة أي لا إله إلا الله، فقد لخبر مسلم لقنوا موتاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله. ويندب dan disunatkan. أن يلقن محتضر bahwa diajarkan. Okay, makna talqin ni makna kita ajak suruh dia ikut dan sebut sebagaimana kita sebut. Itu panggil talqin. Saya talqin campak perkataan tu, tersebut kat dia dan dia turut apa yang kita sebut. Itu rasa makna talqin. Ni piduk ngucap. Jadi kawan tu nak kata apa? Ngucap. Yakin, mana talqin kita campak, kita sebut tu duduk dia. La ilaha illallah. Dia ikut lah. Ni piduk ngucap. Ajak talqin pun. Ajak talqin ni bukan piduk. Ni. Ngucap. Bukan gutu talqin ni, mana kita pergi sebut kat dia, kita campak kat dia dulu. Dia dengar kita kata apa, dia ikut nak kita kata tu lah. Bukan pergi duduk suka dia mucak-mucak dia, bukan tau dah. Mucak. Talqin siapa? Muhtadarun. Itu orang yang muhtadar. Orang yang diambang kematian. Kita tengok keadaan dia ni. Lorak dia ni nampak ambang kematian lah. Tapi janganlah kita desak dah. Bila ilhahin alaihi, jangan kita sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Tapi desak dah pergi sebut. Dia tengok, dia sebut tak? Ni pergi duduk. Orang kata apa, orang Kedah kata apa, jangan duduk kejan. Kejan ni dia punya maksa orang. Kejan suruh kawan tu kata juga. Kita bukan tahu dia tengah duk tarung mak. Dan kawan tu nampak ni, nampak muhtadar. Muhtadar ni orang yang dihadiri, mana orang yang hampir mati. Walau mumayizan, sekalipun orang muhtadar tadi ni budak mumayiz, budak-budak ni tak ada dosa. Tapi syarat dia mumayiz lah. Kalau anak dia baru 3 tahun nak ajak tanpa, cak cakap udang gamit lah. Buat amal-amal dia ya. Duduk mengajak apa dia kan tahu sebut ya. Tapi saya memayit lah. Alal awjahi, di atas pendapat. Alal qawli alladhi aqwa wajhan, pendapat yang lebih kuat ni sebuah dalil. Jadi pendapat yang kuat mutamad mengatakan kanak-kanak pun sunat diajak talqin dengan syarat dia sudah memayis. Apa dia syahadah tu? La ilaha illallah. Akan syahadah talqin tu apa dia? Ajak apa? Asyhadah, kalimah penyaksian. Apa dia? La ilaha illallah faqat. Takat la ilaha illallah aja. Mana asyhadu pun tak payah, bukan nak penyaksian masuk Islam. Mengkana akhiru kalamihi minad dunya, dalam riwayat lain, la ilaha illallah dakhala al-jannah ni.
Fakot, fakot ni dekat tu je. Dengan duk panjang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak perlu fakot ni, hanyalah mana min ghairi ziyadah. Jangan duk lebih pada tu lah, dekat tu je. Sama yu fakot hanyalah ni dekat tu je. Mana dalil yang kata sunat kita ajak orang yang hampir mati tadi ni dengan kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah sahaja, li khabari muslimin, itu khabar allazi rawahu muslimun. Apa dia hadis tu? Laqinu mautakum, ajarkan olehmu, talqinkan olehmu akan orang yang mati di kalangan kamu, dah mati aja apa ni. Majaz mursal ay man hadarahu al-maut, mereka yang hadir, mana hampir-hampir menghadiri akan yang oleh mati, ini keadaan mati. Ajak apa? La ilaha illallah. Ajak tu lah tu. Saya tak perlu ashadu lah. La ilaha illallah mudah. Sebab kalimah la ilaha illallah ni kalau mulut tak buka pun boleh sebut. Kalau ashadu nak kena ash. Ash juga. Ini dia ambil lidah je. Dia tak jadi berat. Sah orang dekat nak mati ni cabaran. Cerita ni panjang. Sebab ujian. Tak nak sebut. Nak ujung-ujung umur. Man kana ma'al khabar sahih, berserta dengan khabar yang sahih. Dalam riwayat Abu Daud ni, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir, yakni kesudahan perkataan di atas dunia, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Orang ni ada jaminan daripada Nabi untuk masuk syurga. Ay ma'al faizin, serta-serta orang yang berjaya. Mana hujung cakap dia tu, lepas pada tu dia tak bunyi parah, dia duduk sakit tu. Kita pun bijak la ilaha illallah. Kita kadang-kadang orang pun, hei aku tak mati ya. Kawan duduk sakit nampak tu, kita pergi la ilaha illallah, marah kita lah. Hanuk doa lagi aku mati. Doa buat kat dia. Saya tak doa pun mati. Ya, kalau orang tak sakit, sakit nampak tu. Bagi dia sebut la ilaha illallah, betul dia sengap. Sengap, biar ni. Itu dia kira akhiru kalami. Walaupun dia nak mati tu seminggu, tapi apa dia tak cakap. Kira akhiru kalami, bukan makna kata la ilaha illallah sampai illallah mati. Orang kita faham gitu. Bukan gitu. Dia duduk sakit, sakit, sakit tu kita ajak la ilaha illallah. Pada tu dia tak kata apa. Kalau dia duduk lapar ayak ni, ha, kata lain. Mana lah, lah yang dia cakap tu. Lapar ayak. Tak mahu. Mohat lah kali yang dia ucap daripada mulut dia tu. Sebelum dia mati. La ilaha illallah. Ha. Walaupun lepas pada tu lama. Dia tak cakap. Dah mati. 4 jam, 5 jam. Lepas pada dia kata la ilaha illallah. Ha, tu. Akhiru kalamihi tu. Wa illa, dan jika tidak, jika tidak ringkit pada masalah ma'al faizin ditafsir pada hadis Abu Daud ini, ma'al faizin kan, dia kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, ai ma'al faizin, sama orang-orang yang berjaya, bukan mana masuk syurga lah. Orang pakat masuk baru dia masuk, tu pun masuk juga. Di mana masuk bersama-sama orang yang berjaya, orang yang mendapat kelepasan, timbang amalan berat belah kanan lagi. Ha, masuk kali dengan mereka tu lah. Bukan masuk kata masuk syurga ni masuk lah, tak apa lah, lah tak apa. Dah bukan masuk itu. Kalau lah di, tidak ditafsir dengan ma'al faizin begitu, wa illa tu. Fala yasihu. Tak sah. Sebab apa? Fakullu muslimin yadkhulul jannah. Ha tu lah. Dia ni dia nak umay, pada mana hurai maksud daripada hadis kan, yang mana adalah hadis Imam Abu Daud ni, sebut orang yang boleh ucap yang terakhir daripada kalam di atas dunia ni la ilaha illallah. Sebab tu waktu nak tidur tu kata insyaallah la ilaha illallah, kita bukan tahu kan, gaduh-gaduh dengan ayak tu banyak orang pakai tidur pakai dengan ayak tu. Di tengah tu kita cakap mana kita tahu dia tak sedar lah, mahat tu macam dikerasi lah.
kita cakap atas ikhtiar kita ni la ilaha illallah lah. Kalau tak ditakdirkan ma'a faizin, ha, maka tak sah. Sebab apa? Fa kullu muslimin walau fasiqan yadkhuluha. Sebab setiap orang Islam walaupun sekalipun dia fasik, dia akan masuk syurga. Janji dia ada iman. Kan walau sebesar zarah sekalipun. Ha, di sini dia, dia nak hurai sebab apa ditakdirkan ma'al faizin. Oh, kalau nama dah Islam tak mucak pun tak apa, masuk syurga juga. Ha, tapi pasal apa Nabi kata masuk syurga? Masuk syurga tu mana bersama orang-orang yang berjaya, dia tak perlu masuk neraka dah. Sebab kalau tak takdir gitu, orang Islam ni semua masuk syurga. Pasir sekalipun. Ha, tu dia kata tu walau ba'da azabin wa in tala, dan selepas daripada kena azab sekalipun lama, nama Islam mesti masuk syurga. Kan? Yang tak masuk syurga ni kafir. Tu saya duk kata, hai tak boleh kata gitu, mana tahu. Kau Allah kalau tak kau mana ulama mana kata orang kafir masuk syurga. Tak ada semua ijma ulama orang kafir kali masuk syurga. Baik pergi ke mana pun. Iman dia tu tak ada. Buat iman jaya ada masuk syurga. Mana? Kekah bin neraka apa tu? Na'udzubillah. Kena tahu kot-kot ujung mak dalam Islam. Ni ada Islam lah. Cakap. Ingat dia pandai kot cakap kot tu. Wa qawlu jam'un, dan berkatalah. Dan perkataan jam'un. Jam'un ni satu perhimpunan. Ay minal ulama' atau minal fuqaha. Yulak. Yakinu Muhammadun Rasulullah aidan. Yakin Muhammadun Rasulullah aidan. Kata sebahagian daripada perhimpunan daripada ulama, mana ada sebahagian ulama mengatakan yakin Muhammad Rasulullah, tambah Muhammad Rasulullah juga. Kita ni tak, tapi menampak ni mardut. Sebab apa dia kata kenapa itu? Lianna al-qasda mautuhu ala al-Islam. Kerana tujuan qasad matinya itu di atas Islam. Wala yusamma musliman, dan tidak dinamakan seseorang tu orang Islam illa bihima, melainkan dengan dua itu, iaitu kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dia kata qaul jam'un yang begitu mardudun, itu pendapat itu ditolak. Bi annahu, dengan bahawasanya mereka itu man tadi ni muslimun, ini bukan orang Islam. Sebab dia kata jam'un minal fuqaha mengatakan kena kata muhammadur rasulullah. Dan waktu nak mati tu, sebagaimana gambar Indonesia, filem Indonesia semua aku tu la ilaha illallah muhammadur rasulullah, bagi mereka islamik tak sanggah. Sebab apa? Dia kata ada qaul jam'un, bukan dapat sebahagian satu perhimpunan daripada ulama ni. Musannif kata pendapat begitu tu mardudun, ditolak. Sebab apa? Sebab kawan hendak mati tu memang orang Islam lah pun. Dia kata sebab kena ada dua kalimah tu kan baru jadi Islam. Dia Islam dah. Wa innamal qasdu, dan hanya sahaja tujuan daripada ajak talqin kalimah ni khatmu kalamihi, iaitu menyudahkan perkataan dia bila ilaha illallah dengan la ilaha illallah, liyahsula lahu zalika thawab, supaya hasil baginya bagi man tu oleh demikian pahala. Nak bagi dapat pahala tu kan masalah, nak bagi dia di Islam ke tak? Di Islam dah. Hak kata kena ada doa tu Muhammadur Rasulullah tu, hak tu nak bagi Islam. Dapat tu kena tolak. Wa buhisa talqinuhu rafiqul a'la, dan dibahas, yakni dibahas oleh para a'imah, talqinuhu mengajar akannya akan mantu ar-rafiqul a'la.
Dan dibahaskan oleh a'immah. Bahas ni menggunakan kaedah. Dia ingin bahas. Mubtada', yakni bahasan ulama mengajak akan orang mati, disebut apa ar-rafiqul a'la. Oh, tiru Rasulullah tu rafiqul a'la kan, dia tak kata la ilaha illallah, disebut ar-rafiqul a'la. Rafiqul a'la ni kan nama Allah, nama Allah juga salah satu daripada nama Allah. Liannahu, kerana bahawasanya rafiqul a'la tu akhiru ma takallama bihi, perkataan terakhir, perkataan yang bercakap dengan dia, dengan ma tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, orang ulama bahas kata kita pun kena kata rafiqul a'la lah. Sebab apa? Itulah perkataan terakhir yang keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, kita pun kena kata gitu lah. Orang yang bahas begitu tu mardudun. Bahasan tu ditolak. Bi anna zalika, dengan bahawa demikian itu ma takallama bihi tu. Makna apa yang Nabi sebut rafiqul a'la tu? Bi anna zalika tu li sababin lam yujad fi ghairihi, bagi sebab yang tidak didapati pada yang lain daripada Nabi. Sebab Nabi ni diberi pilihan waktu tu. Dalam hadis Abu Daud kan, ada Nabi Jibril turun buat pilihan, ya Muhammad, Allah bagi pilihan, inna Allah hayukri'uka salam. Dari panjang Nabi Daud, Tuhan bukan salam apa semua, Tuhan bagi pilihan, sama ada kamu nak kembali kepada Allah ila rafiqil a'la, ataupun dipanjangkan umur kamu sehingga hujung umur dunia. Nabi tak mahu lah, memilih untuk kembali kepada Allah. Itu dia sebab begitu. Orang lain begitu kan? Ada tak tanya, mau tak tak mau, dan dia kata sampai 500 term pun saya mau, ya Allah, siapa mau mati? Tu Nabi dia atas dasar sebab tu, sebab tu tu ulama kata takkan berlaku kat orang lain. Tuhan main buat tawaran, boleh kamu nak dua pilihan, nak mati ke nak hidup lagi. Agak-agak kalau kawan tu lah dia nak pilih hidup lagi ke atau boleh nak mati. Kalau Tuhan bertanya kita, malaikat tanya nak mati, nak mati dah ke tak mau mati lagi? Sak. Nak perhabis ni dulu. Betul kita. Apa saya apa? Saya kita bahasa lagu tak apa nak lepas. Setiap orang yang sudah mati tu pasti ada suatu cita-cita ada yang tak sempat dia nak tunai. Baik ke jahat sama. Siapa pun waktu dia mati mesti ada benda ni dia punya wawasan raja ataupun target dia yang dia tak dapat sebab dia tak ada nak selesai. Siapa pun lagu tu, ulama, Imam Nawawi, sekarang Ustaz Ma'arifin tak ada habis. Mati waktu dia mesti ada hajat untuk karangan kita. Tapi masa tak tunggu kita, panggil pergi kena pergi. Nabi ni bagi tawaran. Wahuwa Nabi kita sebab tu, annallaha khayyarahu faqtarahu. Allah Ta'ala bagi pilihan akannya akan Nabi, faqtarahu, lalu Nabi memilih akannya akan Rafiqul A'la. Dia bagi pilihan, Muhammad, adakah mau kamu kembali kepada Rafiqul A'la ataupun diberi umur kepada kamu sehingga habis dunia ni. Aisyah kata Rasulullah memilih, aku pun teriak terus Aisyah. Sebab apa? Nabi memilih untuk kembali kepada Rafiqul A'la. Kita pula ada tiru Rafiqul A'la tu Nabi seorang je. Sebab tu kita tak disyariatkan sebut gitu. Wa ammal kafir fa yulaqqinhuma qat'an. Adapun kalau orang tu orang kafir, ha tu sungguhlah. Memang dia ajak. Siapa dia aduk sakit nak mati tu? Bukan Islam. Mak dia, dia tu Islam. Dia tu Islam lah. Dia harap-harap supaya hujung umur mak ataupun ayah dia ataupun adik-beradik dia tu jadi Islam.
itu memang dia ajak lah. Wa amma hadu cara lah. Wa amma al-kafir. Ada pun orang kafir. Fayulakin huma qat'an. Dia ajak akan keduanya. Kan dua kalimah syahadah tadi ni. Qat'an ay bila khilafin. Tapi kalau orang kafir, ma'alaf di asyadu lah. Kena kata asyadu. Asyadu ni adalah syarat untuk seorang tu dikira Islam. Tak boleh la ilaha illallah. Asyhadu kena ada penyaksian. Sebab apa? Kena kata asyhadu li wujubi, kerana wajib lepas asyhadu aidan. Dia wajib juga. Sebagaimana wajib dua kalimah tauhid tu. Ala ma sayati fihi, di atas barang yang selagi akan datang padanya pada ma tu. Nak ni. Nanti dia akan bahas lah dalam bab yang akan datang ni. Dia akan bahas sebab apa kena bawa mai lafaz asyhadu tu. Tang mana? Bab ridah. Tang mana? Juzuk 4 tu. Bukan tang ni. Hidup kata saya hati tak jauh lah. Awak mesin. Kan? Harful tanfiz makna fi zaman yang qarib. Tak jauh mana lah. Tak jauh mana apa? Bab ridah tu. Juzuk 4 tu. Tinggal tinggi lah. Ni pun juzuk 2. Dulu sumpah tu. Kalau tarik ngaji duduk teteh-teteh aku ni, insyaAllah lagi 15 tahun sampai lah situ. Duduk sana tu. Lebih dari syarat aku tu, saya hati tak jauh mana. Sebut tu lah. Bak ridah tu. Tengok lah boleh sebut. Bak ridah. Bak ridah juzuk 4 tu. Bak jenayat tu. Iz la yasiru musliman illa bihima. Kerana apa? Mesti orang yang kafir tadi ni dekat nak mati, kita kena ajak kalimah syahadah kat dia serta asyhadu tu. Kerana tidak jadilah ia kafir tu musliman, tak dikira Islam, illa bihima, melainkan dengan dua kalimah tauhid tu. Wa an yaqifa jama'atun ba'da dafni 'inda al-qabri sa'atan. Ha ni dia main. Sambung balik lamalah ni dah kebetulan. Dan cerita bab jenazah ni, kemudian masuklah perkara-perkara yang ada kaitan dengan kematian ni. Dia habislah. Ini antara perkara-perkara yang dianjur dan disunatkan kita waktu melakukan perkebumian. Wa an yaqifa jama'atun, bahawa berdiri, yakni berhenti. Yaqifa, yaqifa, yaqifu, kufan, waqafa, yaqifu, waqafu, makna berhenti. Berhenti jama'atun, satu perkumpulan, ba'da dafni indal qabri, selepas daripada ke bumi di sisi kubur tu, sa'atan, satu ketika. Yas'aluna lahu tasbita wa yastaghfiruna lahu, memohonlah mereka itu jamaah. Jamaah di sini kita katalah lebih kurang dalam, lebih tak ada 2-3 orang. Tu yang kita baca talqin 3 tu. Dia susun, dia sebut, dia sebut. Wih lah sini tu dalam hasyah sebut. Kita patut lah ni sebut lah kangkit. Sebut dulu pula. Apa tu? Syekh Arab berbeti cara uslub Arab. Ada satu kumpulan kita pilih lah tu yang nak kita hadir. Kan qirat, qirat dia panggil qirat tu. Siapa sembahyang jenazah satu qirat. Banyak kalau sampai selesai banyak tu qiratan, qiratan. Qirat ni dalam makayil wal mawazin ni sukatan. Dia nak bang pahala besar. Macam Bukit Uhud Nabi kata tu. Dia dah azkar dah dia tu. Tunggu sampai habis perkebumian, pahala besar. Tapi semayang saja ni satu je boleh. Lepas tu an yaqifa jama'atun ba'da dafni 'inda al-qabri, di sisi kubur tu sa'atan, seketika. Ketika ni lama mana dalam hadis cerita, nah hadis Abu Daud kalau tak silap lah. Tunggu sehingga kalau kita sembelih seekor lembu, kemudian kita lapah dan kita agih daging. Nah, lama tu lah. Sembelih lapah orang Arab kan buat cepat. Murak. Bacalah ajak baca ni mana lama-lama tu lah. Sebab tu kita baca talqin campur dengan tahlil pun sikit tu. Dan ni kalau bab tahlil talqin ni cerita lah dalam bab dia. Cerita panjang lah bab khusus dia tu. Cerita sepintas lah.
Yas'aluna lahu, memohonlah jemaah baginya, bagi orang yang mati itu, at-tasbita, ketetapan. Ini boleh menjawab persoalan yang ditanya oleh Munkar dan Nakir tu. Wa yastaghfiruna lahu, dan memohon ampun baginya bagi si mati. Wa talqinu balighin walau syahidan, dan ditalqin akan orang yang baligh sekalipun dia mati syahid. Baligh ah, kalau budak-budak buat tahlil jelah. Dia dah mati ni siapa? Baligh. Orang yang dah baligh mana mukallaf lah. Di sini sebut orang baligh. Dia di sini sebut. Dia dah masuk mukallaf. Masuk baligh sini mukallaf. Sebab kalau orang gila tak sunat lah. Kita baca talqin. Mati tu dia kawan sindrom kan. Oh, OKU. OKU yang melibatkan otak. Tak ada baca lah talqin. Dia hanya buat tahlil je lah. Habis-habis tu buat tahlil lah. Macam budak-budak kecil mati kan. Ni dia. So, kawan tu tak buat pilah kat dia. Buat pilah apa dia ni. Maklum pilah baca yang aneh sama. Tu boleh baca di rumah lah tu eh. Kami ni ikut kita yang aneh. Tu sekalipun orang yang mati tadi ni, orang mati syahid, kamaqtadahu itlaquhum, sebagaimana menghendaki akan dia akan mati oleh itlaq mereka. Itlaq mereka itu makna ashab Syafi'i. Makna faham daripada kalam Syafi'i, mafhum daripada kalam ashab Syafi'i, mengatakan orang yang mati tadi ni balik, sekalipun dia mati syahid pun sunat kita baca talqin. Khilafan lizarkashi, hal keadaan aku ni, aku bawa ikut pendapat mafhum daripada itlaq ashab Syafi'i, hal keadaan aku menyalahi akan Imam Zarkashi. Zarkashi ni min ashabil wujuh, di antara ulama wujuh kendian daripada Imam Nawawi. Tapi dia awal daripada Imam As-Suyuti lagi, daripada lebih atas daripada Imam As-Suyuti. Atas daripada Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Zarkashi. Zaman-zaman dia lah tu Imam Auza'i, Imam Ibn Imad. Tu guru-guru Imam Zarkashi. Imam Zarkashi ni buat ziyadah Raudhah. Ta'alik pada syarah tu guru dia Raudhah tu Talibin tu jadi 27 juzuk tu, 7 jilid. Imam Zarkashi fuqaha. Dia banyak kitab burhan dia kan, fi ulumil Quran. Imam Zarkashi juga tak kiraat pun dia kan fukaha. Kan pekah tu duduk baca, aku pekah ya orang lemak dulu, alim semua. Bila ditalqin tadi ni, ba'da tamami dafnin, selepas daripada sempurna pengkebumian. Mana bagi selesai kebumi lah. Ini pada masalah kalau kita kebumikan dia tu di atas darat ni. Kalau orang mati dalam laut, adakah talqin tadi ni selepas daripada dikebumi? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan talqin baru lepas lalu. Pendapat yang kedua, lepas lalu baru talqin. Ini kalau kita kata ba'da dafn tamami dafni ni, kalau kita ke bumi ya, kita kata ditanam dah darat ni, dah darat lah. Kita kata apa lagi dah darat ni. Kalau di perairan tu, dulu orang panjuk dalam laut, lah ni buat balik je lah. Baru ni ada apa. Memang tak minta buat tahlil sikit. So dia mati, mati berapa hari lah, 4 hari lah. Oh, simpan ni mana, tak simpan ke. Dia dah banyak duduk atas kapal ke. Mati atas kapal dia kerja kapal ayam. Duduk Terengganu. Nikah orang sini. Mati-mati kerja atas kapal. Lagi sehari nak sampai Amerika mati. Sampai Amerika ni pun proses buat sanya. Bisa nak buat pengurusan jenazah makan seminggu. Yang tahlil siap dah, dia tak, dia tak tenang. Dia kata tengok isu lusa kok pun sampai. Banyak hari kak oh, buat tahlil malam tu. Tanya siapa dia mati, simpan tau mana. Dia kata tak, dia tak simpan lagi. Di Amerika tu lepas operation tu, buang organ pun habis.
Tak mau bagi badan apa? Orang putih punya prosedur. Dia peduli apa? Tahu? Jadi masih simpan bah sini. Kampung bahagia. Belah meragung bini dia orang belah tu. Baca lah mati sana. Dulu zaman dulu ni lepas lalut tu itu kelam. Tu nak baca talqin dulu ke? Ataupun nak 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 lepas pi dulu. Ada khilaf. Ada khilaf. Sebab ulama kata talqin sebelum kita lepas sebab kih lalut lah. Dan kata sebab ulama selepas pada pelepas baru baca talqin. Dalam buku Yatul Mustarsyidin Syekh Abdul Rahman Masyhur. Mustarsyidin ni banyak lah kau-kau lain tu. Payuh hak kita tu pun. Dia tu aku baca tapi tak ada ngaji. Buku Yatul Mustarsyidin ulama Yaman Syekh Abdul Rahman Masyhur. Dalam tu dia sebut bolehlah kalau kita nak kata apa mati tak kapai dulu ni nak telqin dulu kan nak nak pelepas mayat dulu mana benda. Tapi kalau tak darat ni kena lepas selesai ya. Tak ada orang macam telqin mayat duduk dari kita tu. Fayaqulu rajulun qubalata wajihi wa yaqul, maka duduklah oleh laki-laki yang ni orang yang nak baca tu qubalata wajihi bertentangan dengan muka dia wa yaqul dan dia baca ya Abdullah ibni Amatillah uzkur al-ahd alladhi kharajta alayh. Baca ni lah Arab, kita baca sekali, kita baca lah Melayu semua. Dia kata kawan tu kakati bahasa Arab dulu mengaji mengaji muqaddam mengkukang kukang. Main mati ni dia faham belakang. Jadi orang yang nak baca talqin ni dia tengok dalam bab ni contoh panjang ni saya sentuh sikit sudah. Dan berkenaan dengan orang baca talqin ni, orang baca talqin menghadap muka mayat. Tu orang duk tikai kata kita kena menghadap kiblat. Meluat kadang-kadang tengok ruang komen tu lebih-lebih. Dia tu mengaji jurmiah pun tak komen buat hukum agama. Bagi orang ahli buat sembang dah lah ni banyak sangat macam tu. Dia punya ramah tu lebih. Meluat ni komen. Cepat komen tu tak kerti. JKK pun tak pernah jadi komen orang macam dengan dia sekolah besar. Kut cemuh tengok. Orang yang dengar diri. Ni pun jadi isu kan. Kena duduk semua, kena diri semua. Petiah lah. Malah kita cakap. Orang yang baca tu duduk. Orang yang dengar tu sunat diri. Kalau tak buat aku tu tak dapat sunat. Sudah pergi lah. Bahas kot lu, bahas kot lu jadi panjang lah ni. Gaji pun tak penuh. Malah nak dengar. Dia baca apa? Duduk di depan mayat tu. Ya Abdullahi ibn Amatillah. Wahai Sipulan bin Sipulan. Ni kenayah bagi ni. Kalau kita kena buh nama dia lah. Oi Pak Long eh oi. Kalau kata dia Arab tu ya Ismail bin Abdullah. Uzkuril ahd alladhi kharajta alaih. Ingatlah akan perjanjian yang keluar engkau di atasnya. Min daripada dunia syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan rasulullah wa anna al-jannata haqqun wa anna al-nara haqqun wa anna al-ba'sa haqqun. Tak terjemah ha? Tak maklum lah maksud dia ni. Nama bin Mu'adah bin Mak. Tetelakin bin Mak. Ini pun jadi isu juga. Pasal problem. Nah. Buat ni dah lah. Tu kalau siapa-siapa rajin ni. Ambil lah yang anah ni. Panjang lah telakin ni. Boleh lah. Telakin ni banyak. Kita boleh ambil. Tapi salah satu dah. Hak dalam ni lah. Habis-habis segan nak tulis. Ambil kitab senjata tu Haji Tok Lebai. Syekh Qadir Mandilian. Ambil tu insyaAllah. Ya Allah, talqin layu menyok lah ni. Syahadatu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan rasulullah. Wa anna al-jannata haqqun wa anna nara haqqun wa anna al-ba'asa haqqun. Wa anna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha. Wa anna Allah yab'asu man fil qubur.
وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلته وبالمؤمنين إخوانا. ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بس itu je. Tambah lagi, ha, tambah lagi elok lah. Bagaimana dalam hasyah disebut tu, bawah tu banyak tu kan, kau tengoklah lah hasyah dia tu. Quranu imami wal qiblati was salawatu faridati wal muslimuna ikhwani Ibrahimul Khalilu abi wa ana ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. تمسك يا عبد الله بهذه الحجة واعلم أنك مقيم بهذا البرزخ إلى يوم يبعثون. وإذا قيل لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي خلق أجمعين فقل هو محمد جاءنا بالبينة. أما شاهدوا لا شاهدوا غيشا بشاهدوا بقى ملايب سما بشاهدوا عرب سما لكي بقى بقى تبقى بقى هنغو 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 بقى هنغو كان بحبون هنغو كتاب كتاب Fatihah suruh terjemah minta lepas hanggu. Macam dia faham sangat. Sebab tu dia suruh faedah daripada talqin ni, satu manfaat untuk si mati, yang kedua manfaat juga bagi orang hidup. Itu macam salah si sebut tu Umar Mekah kata orang yang diajar talqin dimudahkan dia soal kubur, terkadang malaikat tak tanya. Ini ulama sebut gitu pada yang sebut. Ingat tu misalnya macam akidah tu najin. Kita antara fadilat kelebihan di talqin. Lepas pada selesai ni, malaikat mungkin nakit tak soal. Kadang-kadang dia soal pun diringankan soalan. Itu faedah talqin. Pertanyaan tu macam mana hak dia tak jawab? Ikut kamu. Kamu tak mau nak pergi dia susah. Susah tu kamu yang tengok. Kamu jawab gitu. Kan? Macam buat-buat lu hak tak mau kan. Kalau ambil pergi ke dia, dia nak teruk. Orang nak tolong tak mahu kan. Dia sendiri tak mahu. Ambil pergi ke dia. Duduk dalam kubur minta tolong ke orang. Tak ada siapa nak dengar. Wa yusan qala syaykhuna, berkatalah oleh tok guru kami iaitu Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wa yusanu tikraruhu salasan. Sunat ulang hak ni tiga kali. Jadi talqin ni sunat kita ulang tiga kali. Sebab tu kita baca kadang-kadang tiga orang. Kalau seorang tak larat juga. Sebab tu tak tiga orang. Baca tiga kali, bacalah hak Arab sekali, Jawi dua kali. Baca tiga kali, tu sunat sekali yang elok. Wal awla lil hadirina al wuqufu, dan lebih awla, mana lebih besar pahala bagi orang yang menghadiri talqin tadi ni berdiri. Al wuqufu berdiri, wal mulaqin, dan bagi orang yang membaca talqin al qu'udu, dia tu duduk. Ni dia duduk, semua pakat duduk. Dah, orang yang mendengar talqin itu berdiri, itu yang aula. Yang lebih besar. Kalau menyalahi, tak ada masalah. Ha, cuma cerita aula. Aula ni lebih besar pahala. Ulang tiga kali. Ha, tu tadi. Tak tengok sini. Waqafa alaih, Nabi sebut waqafa. Wa nida'uhu bil ummi fihi ay in urifat. Wa nida'uhu, dan diseru oleh mereka itu orang yang baca talqin hu, akan apa nama si mati itu, bil ummi fihi, yakni dengan nama ibu dia, in urifat. Kalau kita tahulah mak dia nama apa kan, si mati ni mak dia nama apa, kita tahulah ada orang kampung kita mak dia orang panggil maklum mi'ah ke apakah kan. Kalau tak tahu mak dia apa, illa fabi hawa, kita tak dapat nama Hawa, kita tak tahu dia ni kan. Mai pada mana dulu pun tak ada nak tanya maklum ni pak dia nama apa, mak dia nama apa dulu ni, kau orang tua-tua dulu. Kadang-kadang mai mati tempat kita, lagi kita tak tahu sebenarnya mak ayah dia sebenarnya. Tahulah dia Islam lah, tapi kita pun tak tahu mak ayah dia tu nama apa. Abuh nama Hawa lah. Seru begitu. La yunafi du'a an-nas yawmal qiyamah bi'abaihim, tidak melawani akan seruan
mak tadi ni akan diseru manusia pada hari kiamat dengan nama bapa. Kita ni akan buh nama bin tu. Dan masa malaikat panggil si pulan bin si pulan, ah hisab amalan tu. Nama kita tu bin pak. Bila waktu telqin kita buh bin mak, tidak menafikan bahawa nanti diseru akan manusia hari kiamat dengan nama pak. Lianna kilaihima tauqifun, kerana kedua-dua dia, tiap-tiap kedua-duanya, makna waktu talqin bin mak, waktu hari kiamat dipanggil kita dengan bin pak, itu semua tauqif, itu terhenti di atas ajaran Nabi. La majala lirra'yi fihi, tidak ada ruang bagi fikiran akal padanya, pada kilaihima ni. Ini bukannya fikir awak yang waktu ni bin mak, waktu ni bin pak, patut di akhirat bin mak lah baru nampak mulia. Ha, pandai lah tu. Kan. Semua pandai-pandai banyak kan. Dia ada komen. Lah, mak pun kata amrun tauqif. Amrun tauqif tu makna kita hanya menyerah, terhenti di atas bahasan. No comment. Ha. Tauqif, amrun tauqif tu no comment. La majala lirra'yi fih, tidak ada ruang bagi pemikiran. Mana awat ha, tak ada ruang bagi tu. Mana kita ikutnya, bila syarak kata gitu tersedut fikir awat tersedut awat. Sebab tu umat-umat dulu ni dia hebat depa, sebab depa banyak amrun ta'budi. Apa hukum ni amrun ta'budi? Tuhan suruh buat sudah. Orang tersedut tanya apa saya. Main maharamin kata ulama dulu, orang-orang dulu ni dia tak tanya banyak. Kita pasal apa yang hak ni jadi wajib, sahih tak? Cukup geram. Lepas tu tanya kita pula, ada hadis tak? Ada hadis tu sahih ke tak? Amboi, hang tu rumah hang ada surat Yasin ni, hang tanya aku hadis tu sahih ke tak? Tanya banyak buat haram tak? Orang dulu ni tu, hak ni boleh buat balik buat terus. Tanya apa saya buat? Tok Guru hebat kata boleh buat. Kita tak boleh gitu, kena tanya adakah saya ambil hadis tu. Ajak Wahabi, ajak Muji, kau ajak. Orang dulu dah hebat buat. Mereka lebih pada nak buat benda tu, dia suruh buat. Buat lah. Hak ni tanya banyak buat, haram tak pun. Allah banyak itu. Tu kata nak layan tu. Saya baik tak ada Facebook. Dan jenuh layan. Habis wadzahiru annahu yubdalul abdu bil amati fil unsa wa yu'annisa dhamair intaha. Wadzahir, bermula yang zahir, ai indi, di sisiku, kata musannif. Dia kalau amal dengan ma'rifah, maksud az-zahiru indi, kalau dia kata wadzahirun ai inda kulli ahadin, kaedah gitulah. Nanti tengok di sini wadzahiru, dia amal alif lam lah, ma'rifah. Makna zahir di sisi dia. Pengarang ni lah Syekh Zainuddin Malibari ni. Annahu, bahawasanya yubadalul abdu, ditukarkan lafaz hamba tu bil amah fil unsa. Jangan kata abdah pula. Makna kalau ibnu abdillah tu makna kata disebahkan bagi laki-laki. Kalau amatillah tu makna kata bin mak lah tu. Kinayah pada bin mak lah. Kan, ya ibnu amatillah kan. Ha, kalau ibnu abdillah, itu maksud kata bin pak, bin amatillah tu mana bin mak. Ha, zahir di sisi aku, ditukarkan lapat hamba dengan amah fil unsa, ai mayitatil unsa, kalau hak si mati tu orang perempuan. Wa yu'annisa dhamair, dan ditakniskan segala dhamir, mana merja' dhamir, semua taknis lah. Sebab orang yang mati tu orang yang perempuan. Intaha qala syekhuna. Ha, itu setakat tu lah. Kata daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang kita baca juju sikit lah, tak hurai ingat lah. InsyaAllah boleh berhabis ni ya. Kemudian kata wa yundabu ziyaratu qaburin li rajulin la li unsa fatukrahu laha na'am yusanu laha ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lepas Wahabi bukan sunat ziarah Rasulullah. Lepas tu lepas bawa travel pergi umrah pun, bila orang nak pergi ziarah, dia kata tak apa-apa, pergi sendiri. Masa orang nak pergi tu, hang pujuk kami. Lepas Wahabi pergi sana, pergi Telaga Barhud.
tong kokam semua. Lah ni lepas tu kita nak rajin nak pergi tempat. Kat tempat Allah binasakum semut ni. Lepas kau buat pelancongan situ. Alih. Dia buka apa nama? Tribun. Apa nama tu ni? Ha, dia ada satu tempat. Tempat Allah binasakum semut dekat Mekah. Mudah bawa pergi situ tunjukkan bawa. Oh, lepas buat pemandangan elok kena kopi gua bawah tu. Tempat Allah binasa tu Nabi kita bukan alih duduk lama. Syekh. Ada dalam tu tengok dalam apa bukan tu air tu tengoklah ada bukit-bukit tu kan Allah bin Asa akam semut dia tak tahu orang yang pelik macam nak melapai habis sana pelik orang habis ni pelik tu oh Allah kata oh pelik talqir-talqir ni tengok ni lah dalam ni. Banyak juga orang kita catat batakan siapa rajin-rajin tu kutip. Kutip doa apa semua abad banyak. Taklah duk tanya tu entah ada hak impun mana baca mana ada ada kala ada main dan nak kutip-kutip apa bi. Taklah. Tu cari talqin baca ribu panjang ni. Tabak sendiri ya lepas tak mau buat kita buat. Ini buat ziarah kubur ni. Nanti kita akan baca lah buat ziarah kubur. Ziarah kubur ni kena ada baca lah. Ada pi tengok kubur pun dapat pahala. Tu yang pi duk tengok-tengok-tengok. Buka handset. Balik main handset. Balik pi gitu. Tu je pi kubur tu nak bagi kita kenang. Dah. Nak abang pahala tu banyak. Pi baca satu pahala. Dah ulama ijma' kata sunat ziarah kubur. Memang nah Wahabi suka menyalahi ni. Pelik semua. Tak ada bab ziarah kubur ha ni bah bulan hujung ni. Talqin dia cara. Tu ziarah kubur lah. Satu nak cerita lah sikit. Dan bab kita pergi baca apa tak kena lah. Tang ni habis ni insya-Allah. Tak banyak. Belakang tak ada. Ada dia ada dia dalam tu banyak. Ya Allah ni dalam syarah dia tu banyak ni benda ada ni. Dua ni satu. Oh dia baca. Baca apa kan ada baik tak suruh baca. Ada bab zakat ni. Baru. Isikan dia. Dia sambung lagi lepas ni. Dia bila isqatu ba'dih isqatu kulluh. Ibni bukan. Kaedah kata bila gugur sebahagian, gugur semuanya. Itu tak ada sebahagian. Kira tak ada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. أعوذ بك من حياة الله صلى الله عليه وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.